tanya tuh beli pasirnya berapa? Mogok, Aa sama Arif dorong. Kita bikin polisi tidur, oke? Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Aku bagaikan Pak, Papa gak diajak main. Kan Papa juga masih anak-anak. Ini punya Papa. Ini punya Papa. Oh yaudah, satu kasih Papa. Ini atas kan? Ya. Papa mau. Ini ada. Tembak. Ada di mana? Oh, mana? Ini. Arik, punya main mobil-mobilan nggak? Wah, ayo kita naik, kita main mobil-mobilan yuk. Sini. Di luar itu ada kucing lindas. Hah? Tembak. Sini. Serius itu ada kucing lindas? Ada. Ini tembak. Sambil A dulu, ayo cepat. Itu ada kucing lindas. Gimana dong? Ada kucing lindas, Gimana dong? Kamu tolong dong telfonin ke siapa itu diberesin dulu kucingnya. Kan gak boleh kayak gitu. Udah gitu udah dilindes orang terus dicuekin gitu di pinggir jalan. Gak dibersihin, kan harusnya dibersihin. Kasian ya. Tapi kalau kayak gitu kan dikubur dulu kucingnya. Tapi ngomong itu tuh udah kejadian kayak gitu udah berapa kali loh. Ada kucing lindes tuh kayaknya tuh gara-gara tuh depan rumah tuh kan harusnya kan suka ada apa sih namanya, gejrak-gejrakan gitu. Polisi tidur yang kecil-kecil itu supaya orang tuh gak sembarangan. Makanan A dimakan A. Itu tuh bahaya tau. Kalau depan rumah tuh kan dimana-mana harusnya ada gerak-gerak gitu. Ada kayak polisi tidur kecil-kecil gitu. Itu gak ada, jadi tuh suka banget kejadian kayak gitu. Makanya kalau malam-malam tuh aku suka banget. Kayak pada pulang-pulang gitu banget. Jadi gimana dong? Ya, aku di sini minta bikin polisi tidur. Minta tolong aja deh kalau mau. Suruh mangkus aja. Mangkus lagi nggak ada. Gimana ya? Ini harus secepatnya, itu soalnya jalan. Bikin apa? Teko. Bikin apa? Hah? Bikin polisi tidur? Oh, yaudah. Atau papa yuk. Udah sini, let's go. Putih. Makan dulu, Pak. Oh, iya. Duh, banyak aturannya. Udah, habis makan ikutin papa ya. Jadi bisa makan sambil suapin papa. Ah. Ya, jadi aku kaget tiba-tiba pas lagi di depan rumah ada kucing kelindes. Udah berapa kali kan itu kejadian kayak gitu. Aku bilang sama Raffi, sama Rafa, tapi kayaknya harus dibikin undak-undakan. Apa sih namanya biasanya polisi tidur atau apa gitu. Gigi bilang nanti suruh kita tuh bikin kayak polisi tidur kayak atau apa supaya jaga keamanan gitu. Ya udah akhirnya aku sama Rafathar sama Tante Mary kita beli bahan ke toko bangunan. Ayo anterin Papa ke toko pasir. Ayo, Pak. Aku, Pak. Mary ikut. Ikut. Iya. Apa mau ku
apa maumu selalu saja menjadi pati. Toko pati lah. Ah. Beli apa? Untung papa belum mandi. Kau udah mandi? Ah, mau pipis itu? Mau pipis di toilet? Coba tak, awas. Beli pasir. Berapa? Ditanya tuh, beli pasirnya berapa? Satu karung. Beli pasir sama semen. Banyak. Satu kilo. Sekilo banyak katanya. Sekilo banyak. Hah? Pakai nota. Udah semen sama pasir aja ya. Iya. Ah, punya uang enggak? Ah, ini punya uang enggak, bayar dulu, ah. Ah, bayar dulu, woi. Ah. Ngapain? Mau pipis itu? Ini bayar dulu. Ini bayar dulu nih, ini uang ini bayar nih. Ah, kita cukup nggak naik mobil, naik motor tapi bawa pasir sekarung sama ini sekilo gimana? Ya udah, lu nggak ikut lah berarti lu jalan kaki. Terus jalan kaki gue suruh manggul? Iya. Ya Allah. Pasirnya tolong naikin ke motor aja, Bu. Kalau pasirnya naikin motor berarti saya jalan kaki dong? Iya. Emang gak bisa nelpon orang rumah suruh kesini, ah. Yuk. Wesh, yuk. Ya udah, ayo. Hey. Yuk. Siap. Siap ya. Yuk. Oke, siap. Siap enggak? Siap. Terus kita naik motor bertiga. Hari kita beli-beli semen. Sama Arik juga ikut beli-beli semen. Rafathar lucu, dia pilih-pilih. Habis di situ kita jalan pulang. Gue udah mulai kram nih. Kenapa? Pegel, berempat. Dikit lagi, kan lu bentar lagi sampai rumah. Aduh, gimana ya? Lurus terus, belok kiri gitu. Aduh. Kenapa? Aduh. Ah, kenapa? Udah mulai kram nih. Kram A, papa kram A. Papa kram katanya A. Aduh. Pinggangnya sakit, papa kram. Aduh. Kenapa, ah? Kenapa? Papanya kenapa, ah? Mogok. Hah? Ya. Aduh. Ini pakai acara mogok lagi, udah kan lumayan mogok. Tinggal dikit lagi. Mogok, ah. Mogok kenapa sih motornya? Mogok. Ah, sama Arik dorong. Ah, sama Arik dorong katanya, yuk. Ayo dorong ya. Ayo dorong. Yang kencang. Dorong terus. Pas pulang tiba-tiba motornya mogok. Apa?
Naik beca. Ya udah, Kak, naik beca Papa yang dulu goes ya. Kan depan. Bang, ini beca siapa, Pak? Pak, boleh enggak saya pinjam bunga kok rumah saya? Enggak bisa bawa, Mas. Enggak bisa bawa. Mer, lu aja, Bu. Lah, kenapa saya? Ini motor kan mogok. Kita naik beca aja, lu yang goes. Ini motor taruh sini dulu, nanti diambil sama orang. Yuk kita naik beca yuk. Kalian ngetip motor saya ya. Nanti ada yang orang jadi orang rumah saya nanti ya. Kalian nanti balikin ke rumah ya. Ini rumah saya di kompleks ini. Hei, ininya semennya bawa dong. Ayo. Apa ini mah? Oh. Ini semua itu bawa. Akhirnya Rafathar nunjuk ada beca. Ayo nunjuk beca. Kita naik beca, lucu banget di si Mary yang ngedorong, yang naik beca. Ayo. Ayo. Dadah. Siap-siap ya. Kita naik beca. Ayo dong. Tidur, istirahat dulu. Ya Allah, kok istirahat sih? Ya. Kan udah mau nyampe rumah. Istirahat dulu, gak kuat. Ya. Olahraga ada yang paling cepat. Olahraga, ini kan olahraga. Aduh, ah. Ya, kau pering gimana sih, Kak? Tuh, apa yang ke mama? Coba bantuin Om Mary dorong. Ah, sayang mama. Rafathar sama Arik akhirnya naik beca di gosek, akhirnya Mary gak kuat. Pas Mary gak kuat, kita berhenti di tengah komplek dulu, gak kuat. Tuh, dikasih air es cepetan. Air yang dingin-dingin. Ayo, kita udah sampai. Edi! Mama, Edi mau tawar. Sekarang, lo masukin pasirnya, semennya balikin lagi ke tukang becanya ya. Tapi mogok. Yang bener aja kan bisa ada orang rumah di sini suruh pulangin. Yang mirip tukang beca lo doang. Udah gak kuat, ah. Dadaku sesek rasanya deh. Udah jangan banyak alasan. Udah, istirahat dulu tapi nanti aku ingin. Yaudah, kita main pasir yuk. Let's go, anak-anak. Akhirnya kita udah nyampe. Akhirnya kita bikin polisi tidur. Hei, cepetan tuangin. Ayo, kita main pasir, ayo. Kita bikin rumah ini aman. Kita bikin polisi tidur, oke? Apa namanya? Ayo, ayo bantuin Bapak bawa pasirnya ya. Angkut ke mobil. Ayo. Ah, sebenarnya tahu nggak sih polisi tidur itu apa? Ah, bukan polisi tidur terus. Ah, tahu nggak polisi tidur? Ayo Mer, kita bikin Mer. Berarti nanti yang nganterin itunya orang rumah aja ya, kan aku udah bantuin sini. Udah cepetan. Iya, tunggu bentar. Buru-buru amat sih. Nih, aduk-aduk aku ambil selang airnya.
bagaikan pesawat terbang, selalu mendarat di mana saja. Nih, nih, ah, udah diaduk. Nih, kalau mau bikin rumah Mama Jiji ini. Ah, ini kalau mau bikin rumah Mama Jiji di sini. Nih. Ah, iya. Tuh. Ya nggak apa-apa. Nih, ini udah pemiru udah jadi nih. Tuh, sekarang udah jadi. Ayo. Kenapa itu sendalnya ya? Jangan dilepas. Iya, jangan dilepas. Jangan dilepas dong. Sini, sini. Ya, duduk di Omeri dulu, duduk di Omeri dulu. Jangan kena Omeri, bawah. Jangan. Dah. Ah, gimana sih? Ah. Ah. Gak boleh kena gitu, nanti kena mata ya. Nanti lihat. Arik, jangan. Jangan, nanti kena mata bisa buta. Jangan ya. Wah, aku sama Mary siapin semen, siapin pasirnya yang udah kita beli tadi. Ravatar sama Arik malah main-main terus. Kalau ngerjain rumah, kerjain sendiri. Jangan di rumah angkut mulu, biar tahu. Aduh, semen aja gak bisa. Ah, lihat ini, Ah. Ah, sini, Ah, udah bikin polisi tidur, Ah. Bikin rumah ya, buat Mama. Sini, Ah, lihat nih, Papa nih, lihat sama Omeli. Udah bikin gundukannya bagus. Sini, Mer, dulu sebelah sini. Sebelah sini. Ih, bagus. Ya. Lihat. Eh, kenapa dituangin di situ? Ameri udah bikin gundukan. Biar bagus. Ya. Wah, gimana dong? Ameri naik atas pohon nih. Kan Bapak udah bikin di sini ya, biar kucingnya enggak bisa di sana. Iya, kalau pasir ada udah dicampur semen kayak gini bagus, Ah. Kalau itu mah enggak bagus. Ah, gimana sih? Aduh. Gimana dong? Ah. Ngerecokin aja. Weh, gua haus banget deh. Bentar deh, tambah lagi. Ah. Apaan orang ini belum kelar kok udah haus-haus aja? Emang dari tadi saya enggak haus. Menjagamu berdua kita lewati. Pasir ada udah dicampur semen kayak gini bagus, Ah. Kalau itu mah enggak bagus. Ah, gimana sih? Aduh. Gimana dong? Ah. Ngerecokin aja. Weh, gua haus banget deh. Bentar deh, tambah lagi. Ah. Apaan orang ini belum kelar kok udah haus-haus aja? Emang dari tadi saya enggak haus. Haus. Udahlah, biarin deh selama lagi dibikin semen sama pasirnya. Aku masuk dulu ke dalam. Udah suruh gue SBC, suruh ngangkat-ngangkat, suruh ngaduk-ngaduk semen, suruh bikin polisi tidur. Ih, capek banget. Ah.
Om Eli kenapa dia? Ah, Om Eli kenapa? Ah, ada keong. Om Eli kenapa tidur? Kenapa dikubur Om Eli, kasihan kan belum mati. Kalau udah mati baru dikubur. Aku masuk ke dalam. Ternyata Mary tuh ketiduran, terus dikubur sama anak-anak. Lucu banget dikubur sama si Arik sama Ravatar. Tidur terus. Jadi papa ke dalam tadi ngambil minuman, Om Eli tidur. Kacau Om Eli nih. Yaudah papa ikutan kubur deh. Bikin polisi tidur, kita bikin Om Eli tidur aja ya. Namanya apa? Om Eli apa? Siram pakai air, jadi pada main air, pokoknya jadi berantakan deh. Polisi tidurnya udah gagal semuanya. Udah dihancur-hancurin tuh sama Ravatar sama semuanya. Apa maumu selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu. Apakah kita mencoba memberi waktu pada logika, jangan seperti selama ini. Basah-basahan, nggak lama Gigi datang malah marah-marah. Pas aku lagi santai-santai, aku keluar rumah, ternyata mereka bukan bikin polisi tidur, tapi mereka lagi main air.
sama Rafathar, sama Arik, sama Om Eri malah main hujan-hujanan. Jadinya kayak gini, baru tuh siapin makan nih buat kamu. Aku tuh tadi udah siapin pasir, buat bikin polisi tidur supaya nggak ada kucing yang ketabrak lagi. Ya terus aku ke dalam tidur. Aku ke dalam buang air. Si Mary mana tidur? Aku sama Rafathar Farid di kubur pasir. Oh, ibu ketawa ya? Oh, ini gara-garanya berarti ini nih, orang ini nih? Enggak, bukan. Anak mbak. Saya dikubur, kaki saya, tangan saya, paha saya. Ini A, ini yang ngajarin semuanya sampai kayak begini siapa? A. Eh, salah deng. Omeri. Omeri. Omeri sih kan A yang nyerang Omeri duluan. Potong gaji. Enggak, selalu kenapa sih? Kayaknya akhir-akhir ini dia udah gak konsentrasi untuk kerja lagi. Udah gak ada keinginan untuk kerja lagi. Selalu ada aja bikin masalah deh. Bukannya gak konsen, mbak. Saya dikubur. Saya disuruh narik beca, bawa pasir, bawa semen. Gak percaya dong, gak mungkin dong. Iya, itu becanya mbak. Itu becanya mbak. Gak mungkin orang sama Rafathar tuh kayak gitu sama Tante Mary tuh gak mungkin. Tante Mary-nya aja kayak gitu. Ah, dan mama malahin Omelia. Ah. Ya udah Omeri beresin. Udah, enggak usah beresin. Omeri aja yang beresin yang kerja. Sayang, kita panggil tukang aja ya. Pasang polisi tidurnya aku udah enggak sanggup. Lagi aku udah bilang panggil tukang aja. Untung lah emang enggak percaya kalau kamu mau bikin hidup. Iya kan aku gengsi sama Rafathar. Mama mandi lagi. Semprot mama. Iya, ayo. Iya, semprot lagi. Semprot. Iya, semprot. Kenapa sih kok jadi begini? Aku semprot lagi pakai air, pokoknya jadi berantakan deh. Udah gitu bikin kesel, malah aku dikena siram juga. Yang aku tadinya udah mandi, jadi harus mandi lagi karena basah semuanya. Kamu cepet-cepet sama papa nanti malam gak tidur di kamar. Biarin. Papa dua yang ada di kamar. Oke, di hotel. Kita tidur di hotel. Minta maaf yuk.
apa-apa, bukan labu AA. Ah, ini kan labu kotor. Udah yuk. Udah yuk. Udah sini ah. Sini udah ayo, ntar mama marah. Gigi marah-marah, akhirnya aku bilang, yaudah kita minta maaf aja sama Mami Gigi. Akhirnya aku sama Rafathar mandi, habis mandi kita minta maaf sama Mami Gigi. Kita minta maaf yuk. Kayak badut. Eh, karena aku mau minta maaf. Yuk. Baby, I love you. Kutemukan cinta sejati di kamu. Hanya dengan kamu. Bentar dulu sini. Ma, aku mau minta maaf ya, Ma. Kan tadi Aa sama Mama cuman sama Papa cuman main-main. Ah. Mama. Jangan gitu, minta maaf yang betul. Maaf ya, Ma. Maaf ya, Ma. Minta maaf dulu yang betul. Iya, minta maaf dulu. Ma, kok dia gak mau minta maaf sih, Ma? Dia kan gak tidur sama Mama nanti malam. Papa aja, makasih ya, Papa. Iya, maafin Papa ya, Ma. Sama-sama ya, Pa. Maafin Mama ya. Iya, Pa. Mama. Aduh, Pa. Eh, aku minta maaf sama Mama. Iya. Emang gak sayang Mama? Itu mama tanya, ah sayang mama gak? Iya. Sayang banget. Sampai tua sayang. Enggak. Sampai tua gak sayang? Ya udah, Ma, maafin Papa ya. Kita aja yang bawa berdua ya. Ah, gak minta maaf, Ma. Papa ditembak. A, nanti kalau AA udah menikah, sudah punya anak, udah punya pacar, Ma. A gak mau sayang mama lagi. Ada mobilnya itu, ay! Sakit, gak boleh. Sakit kena mata buta lo. Gak boleh, mau udah dijahit ya. Sini. Gak minta maaf dulu. Ya udah, nanti ya. Kayaknya nanti kalau AA udah gede, udah punya pacar, udah punya istri, dan dia sudah menikah, nanti dia gak sayang mama lagi. Iya, Ma, kita berdua aja, hidup berdua. Iya, udah ngelawan terus sama orang tua, Ma. Kurung nih ya. Kurung nih. Papa nak kait sama mama. Papa nak, mama yang dikurung ya. Enggak. Aja jangan ketawa. Siapa sih mama? Yang dikurung. Enggak. Kita maaf dulu.
apa? Iya bener, nyala aja. Udah ngelawan terus sama orang tua mah. Kurung nih ya. Kurung nih. Mama yang dikulung ya? Enggak. Aja jangan ketawa. Siapa sih? Mama yang dikulung. Enggak. Kita maaf dulu. Udah ya, Ma. Papa minta maaf ya, Ma. Iya, Papa dimaafin sama. Enggak minta maaf. Bisa enggak tadi? Enggak. Ah! 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 Udah, abis buka ikan. Saya ambil motor. Lah, motor aku. Iya, motor yang di sana. Motor aku kamu yang pakai tadi? Iya. Dia lupa. Beliannya belum? Belum, aku lupa. Gimana sih? Sekarang asisten bos Rafi siapa? Iya deh. Sudah, kalau enggak aku cari asisten lain. Iya. Ya udah, Ma, maafin Papa ya, Ma. Ma, kita pelukan aja berdua ya, Ma. Biarin aja Rafathar udah gak sayang lagi sama mamanya sama papanya. Kita nanti punya anak lagi aja, Ma. Biarin Rafathar gak sayang lagi. Nanti kalau dia udah tua kan dia gak sayang lagi sama mama. Makanya peluk dulu mama papanya. Sini. Ya udah mau peluk apa lagi? Peluk lagi, dada. Bertiga. Akhirnya tapi ya seperti biasa lah, emang ini juga anak-anak cowok. Mereka akhirnya minta maaf sama aku. Wah, hari ini berantakan semua. Polisi tidur gagal, pasir, semen berantakan. Mama Gigi marah disemprot air. Rafathar juga malah jahil. Biarin aja kata. Pokoknya dia jahil banget. Tapi seru banget hari ini. Meskipun gagal bikin polisi tidurnya, tapi ngajarin anak-anak supaya lebih ramah sama lingkungan. Berapa greget ya, Bapak? Kemarin ada angin ribut. Terus, gua pisahin! Greget, kamu berkendara di jalan. Saya kemarin ditilang karena melebihi batas. Terus? Melebihi batas kecantikan.